Halo, halo teman-teman. Kita bikin yang seru-seru aja. Yang lagi naik. Asetnya dulu di mana, Bang? Nih. Aset fotonya aku cari di Twitter, cari aja nih, Jude Bellingham. Tuh dari page-nya dia. Kalau yang Rip Pepper itu kemarin di mana ya? Ada yang beli, ada yang apa namanya? Dapat gratisan. Apa cari lagi ya? Kayaknya bukan cut banget ini. Yang Melet. Kalau Rip Pepper-nya, orderan dari siapa? Ini cuman seru-seruan aja. Twittermu apa, Bang? Bukan orderan. Twittermu abang. Twittermu, Twitternya sama Rianologi ini. Tuh. Bang, kemarin aku ketinggalan gimana cara buat nyamain warna untuk setiap objeknya, Bang? Oh, yang kemarin. Kalau itu main apa ya? Main feeling juga. Pakainya misal kita ini ya. Tambahin. Ini sebenarnya udah sama sih. Nah, misal gini. Ini misal ya, caranya main tone. Ini sebenarnya sudah sama, cuman coba kita biar yang satunya agak, kita cari yang agak beda deh. Mana ya? Jude. Mana ya? Coba kita cari. Ini agak beda nih. Coba kita sama. Nah, kan beda kan. Nah, kita coba. Bentar. Ini bebas aja sih, live-nya mau tanya apa aja boleh. Kalau bisa ya aku jawab, kalau nggak bisa ya aku cari dulu baru aku jawab. Misal ini kita hide dulu. Bentar, ini harus mantau komennya nih, soalnya kalau yang di HP live-nya terlalu cepat. Bentar ini. Cara nyamain warna. Bentar nunggu HP-nya. Ini question-nya pada ini. Pada apa namanya,
tenggelam, jadi aku harus mantau pakai HP satunya lagi. Nah, ini dia. Mana tuh tadi? Oke. Cara nyamain warna. Nah, kita pertama Kak, cara nyamain warna kulit dulu ya. Nah, ini kan kita coba apa namanya, investigasi, apa, amati dulu ya, dari dua fotonya Jude Bellingham ini bedanya apa. Coba nah, dari dua ini, yang pertama yang atas ini warnanya lebih kemerahan. Ntar warnanya ganti. Nah, yang atas ini agak kemerahan. Kalau yang ini cenderung ke hijau. Ya gak sih? Kalau dari sini kelihatan gak ya? Kelihatan lah ya. Kalau dari monitorku ya, monitor kentangku, kelihatannya gitu. Ini tuh cenderung agak ke merah. Nah, yang bawah ini hijau. Nah, caranya gimana bang nyamainnya? Nah, kita klik yang bawah, foto bawah. Nih, kita klik yang bawah. Terus kita klik ke adjustment layer atau ini apa namanya, ya bener, adjustment layer ya. Terus kita pilih, bisa hue saturation, bisa terus selective color juga bisa. Coba, nah di sini nanti kalau kita pakai selective color ada kayak ini, apa, dialog boxnya ini selective color. Nah, kita coba otak-atik di sini. Misal yang ini kan kita mau samain yang atas. Misal ini terlalu hijau. Kita pilih yang hijaunya ini. Nah, kita geser-geser aja. Nah, misal kayak gini nggak ada yang kena, berarti nanti bisa ditambahin lagi adjustment layer yang lain. Nah, coba otak-atik aja. Misal ini greens. Coba yang yellow. Enggak nongol. Nah, ini misal siannya kita kurangin, magentanya, nah kan udah langsung kelihatan. Magentanya kita tambahin karena dia agak merah. Yellownya kurangin. Gitu, blacknya kalau ini buat shadow kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau pakai selective color. Ada lagi cara lain pakai hue and saturation. Nah, ini sama nih masternya. Masternya ini kita pilih hijau sama kuning misal. Terus kita geser hue-nya. Nah, ini kan tadi hijau nggak terlalu ngefek ya. Kita coba yellow. Nah, kan langsung ngefek ya. Tadinya hijau, jadi hue-nya digeser sedikit langsung ngefek. Ini saturation-nya tambahin. Gitu sih. Ya emang harus peka warna. Jadi teman-teman pelajari teori warna dulu. Atau ya gimana ya, harus peka sama warna sih emang harusnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu caranya mainnya. Kalau aku ya. Banyak cara yang desainer lain punya caranya sendiri-sendiri. Itu. Kak, ini PC-nya dihubungin ke MacBook. Iya betul. Pakainya MacBook. Dah, cara nyamain kulit udah selesai. Apalagi nih? Spill monitor, bang. Monitornya AOC yang 27 inch. Keyword referensinya apa, mas? Kolase. Iya, bisa. Ini kalau yang keyword yang referensi ini,
kolak, tulisannya kolak, kolaj, kolage, apa ya, kolage, iya benar kolage, kolaj sport design. Nah kayak gini-gini, duh punya aku nongol, udah pernah bikin, cuman filenya hilang. Coba kita bikin yang agak beda. Wah, jos gede. Ini kayak gini, collage. Stylenya collage. Bahasa Inggrisnya mau coba nih. Ya, bahasa Indonesianya collage, benar. Photoshop kok bisa animasi wajah sendiri, Bang? Animasi wajah sendiri gimana? Bang, share PSD Garnacho lagi dong, baru join grup tele. Semangat ayang. Terima kasih istriku tercinta. Bang, share PSD Garnacho lagi dong, baru join grup. Udah itu tak share lagi di grup. Udah aku share yang ini, yang apa namanya, yang ada WeTransfer. Garnacho belum ya WeTransfernya. Ntar deh aku share habis live. Belum mulai, Bang. Belum mulai-mulai ini. Bikin stream di YouTube, Bang, biar kalau ketinggalan bisa diulangi lagi. Oh, nanti aku ini rekamannya aku share di YouTube. Bang, lebih enak otodidak sendiri atau ikut course gitu? Dua-duanya boleh. Ikut course bisa, disarankan. Belajar sendiri juga oke. Kok hilang? Nah, kita mulai. Tapi ini kurang jute banget ya. Masa melet gini jute? Coba kita cari yang lain, foto yang lain. Jude Bellingham mah sukanya kayak tangannya ke udara. Bang, lebih enak atau tidak? MacBook berapa, Kak? MacBook 2020 yang M1. Bang, react thumbnail live commentary Coach Justin dong. Thumbnail live commentary Coach Justin. Thumbnail kok. Emang lagi pada main ini ya? Mana nih kok nggak ada. Atau pakai yang tadi aja deh. Gak apa-apa. Cuman dialusin. Nah, ini kayak gini-gini nih jerawat nih. Teman-teman bisa dihapus. Itu walaupun apa maksudnya kecil-kecil gitu kan, kayak mas cuman jerawat. Kalau dibersihin tuh nanti kelihatan bedanya loh di grafisnya. Jadi kelihatan lebih bersih. Kita bikin dia tembus. Gede banget. Maaf ya, ini jadi sering geser-geser apa namanya, jendela apa, window-nya jadi. Maaf nanya Bang, saran APK buat desain kayak gini di Windows rekomend apa ya? Oh, kalau ini mah ya pakai Photoshop aja, di Windows juga ada.
Ini aku juga pakai Photoshop. Kalau yang gratis mungkin apa ya? Apa ya gratis ya? Pengganti Photoshop. Affinity Photo. Affinity Photo beli. Dulu nih kita cari paper atau di Unsplash ya, kok mati. Apa namanya itu ya? Ini brown paper. Cari di Freepik. Tutor shadow realistis bang. Pinterest itu bang, ya Pinterest. Itu monitornya udah sRGB bang, udah dong. Bang, cara antisipasi biar nggak terlalu plagiat dari referensi yang ditiru. Ya jangan terlalu ini pakai kasih style sendiri gitu, misal khasnya kamu apa, fontnya dibikin 3D atau gimana, tambahin apa namanya ciri khas desainmu sendiri, mau pakai font yang sama kayak yang biasa kamu pakai. Font tuh cukup mempengaruhi, kalau kayak jadi ciri khas gitu, font bisa mempengaruhi sekali. Terus apa, pakai shadingnya. Kapan-kapan pelis terima semua bikin face MU kesal. Pelis semua bikin fans MU kesal. Bang, pernah nggak sih misal udah buat desain tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi, itu ngakalnya gimana? Pernah, sering-sering. Ya karena deadline-nya mepet, ya udah gimana, setor aja. Nanti kalau ada revisi ya kita benerin. Kalau di dunia kerja nggak harus apa namanya, harus langsung perfect gitu. Pasti nanti revisi kan. Jadi kita nggak harus terlalu apa namanya, saklek, maksudnya kayak wah ini harus bagus beneran. Udah dibikin bener-bener dibikin bagus, ujung-ujungnya revisi. Jadi kalau ngerjain jangan terlalu saklek dulu, karena nanti bakal revisi. Tinggal dulu main apa, kayak main MOBA atau mainan sama kucing. Lu mana tadi paper ininya? Terus MacBook Pro M1 ya bang? Iya betul. Bang, pernah gak sih? Oh udah tadi. Cara bersihin mukanya gitu pakai tools apa bang? Tutor skin tone bang. Cara bersihin muka. Coba kita. Cara bersihin muka. Tadi udah gue bersihin ya.
Bukan bersihin sih. Mana tadi yang aslinya ya? Nah, ini bersih. Mana ya? Cara bersihin muka. Foto aslinya tadi ya, Jude Bellingham. Nah, ini kan jerawatnya sebenarnya tipis, cuman kalau di grafisnya secara keseluruhan nanti kayak pas sudah selesai pasti ngerasa kayak kok ada yang kurang ya, maksudnya kurang bersih, kurang clean gitu. Nah, itu bisa jadi dari jerawatnya ini. Cara ngilangin jerawatnya gimana? Kita pakai tools ini. Spot healing. Spot healing brush tool. Tinggal diklik-klik ini aja. Nah. Ini tahap pertama. Spot-spot yang kiranya terlalu apa ya? Kayak jerawat gitu-gitu, bintik-bintik. Itu kita eliminasi kayak titik-titik yang nggak perlu gitu. Nah, gini. Udah. Nah, itu tahap kedua. Nah, tahap kedua cara ini bersihin muka kita pakai ini, cara ini. Invert. Jadi gambarnya kita duplikasi jadiin dua. Jadiin dua, terus kita jadiin smart object dulu. Invert, command I atau control I. Nah, terus pilih blending mode-nya vivid. Vivid light, terus kita ke filter. Pilih other, high pass. Nah, ini high pass bisa dimain-mainin. Misal 2,3 itu. Habis itu kita pilih blur. Pilih Gaussian blur. Nah, ini diturunin aja. Biar agak halus. Nah, habis itu kita di bagian penghalus ini tinggal di masking aja. Invert. Nah, terus kita pilih brush. Toolsnya di sini ya, brush, brush biasa. Yang apa namanya, yang soft. Kita brush ke kulitnya si ini, si siapa namanya? Jude. Nah. Kalau di sini sih kelihatan, kalau di HP kayaknya kurang kelihatan. Dari ini HP ya. Bisa kita turunin lagi Gaussian blur-nya. Nah. Jadi lebih halus bagian kulitnya aja. Jangan semuanya di itu. Kalau semuanya di apa namanya, di brush gini, nanti malah kelihatannya flat. Nah, gitu. Jadi halus. Bang, itu lu pakai monitor AOC apa? AOC yang Q27P2C. Dah, ini. Lanjut lagi. Mana tadi? Tempel-tempel aja image-nya. Oh iya, tadi school book. Bantu tap-tap ya guys, nanti kalau nyampe 10.000 aku bagi-bagiin PSD-nya.
mana ya notebook, nggak ada ya. Ini dia. Tutor brush warna-warni seperti video terakhir abang Bang Rian yang desain Nusantara United ya. Iya betul. Tutor brush warna-warni seperti video terakhir abang. Brush warna-warni yang mana dah? Yang Garnacho. Apa yang di konten TikTok? Yang dari konten TikTok ya. Kenapa lebih pilih Chrome daripada Safari, Bang? Ini aku pakai Safari, bukan Chrome. Ini Safari loh. Tuh, Safari. Sebenarnya enakan Chrome sih. Cuman Safari dia punya yang itu loh, Touch ID itu apa tuh? Jadi kalau pakai password tinggal pakai Touch ID aja, nggak harus nulis sendiri. Iya Bang Garnacho. Oh itu cuman di ini aja. Ini. Jadi itu tuh cuman main layarnya aja. Ini ya, coba aku. Buka yang Garnacho tadi. Mana Garnacho? Open. Mana tadi Garnacho? Ini ya. Jadi aku cuman menimpa aja. Jadi ini di misal kita tempatin bahannya, bahan si Garnacho tuh di bawah yang bahan yang belum diedit-edit, maksudnya masih bahan mentahnya. Itu di bawah layar. Misal ini kita warnain grad apa namanya black and white ya. Misal bahannya tuh ada warnanya gitu kan. Nah, terus cara bikin kontennya itu cuman gimmick doang sih sebenarnya. Ini di atasnya kasih gambar jadinya, terus kita masking. Ini invert jadi hitam layer masknya. Nah, ini kan udah ya. Terus kita tinggal pakai brush B. Brush gini ya. Tinggal di brush aja di ininya. Nah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kayak gini. Yang gini kayak maksudnya kan. Cara bikin tuh, ngeluarin warnanya gini kan maksudnya. Betul? Apa bukan? Cara bersihin muka pakai tools apa? Udah tadi. Dah, kita lanjut. Jude Bellingham. Gak mulai-mulai nih Jude. Tempelin mana nih?
aja. Kalau kolase bahasa Indonesianya itu simple sih, cuman harus ada estetikanya juga. Ini teman-teman yang baru gabung dari mana nih, kota mana? Coba kita kasih font yang cakep dulu. Cute. Mana font? Saatnya memilih font. Jir, baru tahu gue bisa dynamic link-nya objeknya load doang ke Photoshop. Hah? Memang bisa. Bang, thank you udah spill prosesnya, keren bang. Sama-sama. Jakarta Pusat, widih jauh. Rata-rata customer-nya dapat dari mana bang? Kalau dari Fiverr sih ya, banyakan orang Amerika, orang Eropa, Australia, gitu-gitu. Cuman sekarang lagi agak libur nih. Oh, coba kita cari fontnya dulu guys. Jakarta Pusat bang, kota Pempek. Widih, Palembang jauh dong. Lombok. Bang nyari aset di mana? Free pick. Bisa ambil stock texture di mana bang? Nih, stock texture di Texture Lab namanya. Nih aku, nah nih kasih referensi nih, Texture Lab, cari aja texturelab.org. Tuh. Di sini banyak nih, misal ada aluminium foil retakan. Apa nih? Ini lens flare, ini bagus. Banyak banget ini. Ada sorot lampu juga. Mangga silahkan. Texture lamp. Lanjut bang, biasa ambil stok. Oh udah. Project untuk siapa bang? Project ini bentuk pribadi, untuk seru-seruan aja. Brush.
Phone crush. Bukannya script ya? Apa ya itu ya? Pernah dapet sih itu fontnya, apa ya? Pakai font finder bang. Dulu aku pernah punya itu. Apa itu ya? Ada yang tahu fontnya apa nih? Fontnya ini apa namanya? Pernah ini deh aku pernah tahu deh. Kita coba kita pakai font finder ya. What the font? Screenshot. Tempel ke sini. Nah, udah identify itu fontnya. Nah, kan nggak ada yang benar. Nggak nemu nih dia. Atau dekoratif ya itu ya misalnya. Kan Averis mungkin komik nggak ada juga. Yang di press ini script ini dia. Pakai device apa bang? Pakai MacBook Pro M1. Coba pakai Redux ya. Nyatu gitu sih. Itu semi font bang. Males banget kalau nyari font yang cocok. Nah itulah. Nah, ini Broken Dreams juga bagus. Kita pakai font sendiri, font pilihan kita sendiri. Broken Dreams. Let's go. Let's go Broken Dreams. Brushy-brushy ya. Itu apa ya dulu fontnya ya? Bangke. Dulu pernah punya loh. Coba kita cari di kumpulan font. Nyari urusan font doang nih bisa 2 jam. Kan.
Idex bagus sih. Coba kita pakai Redex. Bagusan mana guys? Nah, biar ada efek ininya kita bikin bagusan nongol bulu. Jadi dissolve. Nah, dia jadi agak ada kasar-kasarnya gitu. Ini terlalu bold jadi redex ya. Nah, kan bingung lagi noh. Urusan font enggak selesai-selesai. Kayak mana? Trip bang, coba ke jangan brush urusan font. Coba kita tanya di grup spot. Nih. Wih, cakep. Lanjut susun-susun dulu deh fontnya ke belakangan. Apalagi nih paper yang itu, yang coklat tadi. Apa itu pin berarti itu ya. Nah, ini dia pinnya. Grup apa tuh bang, kayaknya seru, join dong grupnya. Nih udah ada 400 trip ya. Itu ada yang jawab trip juga, coba kita cari trip. Kagak ada coy. Trip. Join grupnya di apa namanya? Bio, link di bio. Isolasi apa namanya, perkat, kita kasih perkat apa yang glue tadi, glue mana, glue
agak berurutan ya guys. Prosesnya gimana nih? Kayak mana? Nah itu yang di bawahnya tuh. Referensi biasanya cari di mana, Bang? Di Pinterest banyak. Behance juga ada. Bantu tetap ya, guys. Kalau udah 10.000 nanti aku share PSD-nya. Oh, ini ada tip. Oh, ini tipnya. Ini aja kali ya. Mau drive-nya dong, Bang, tekstur dan elemennya. Hahaha. Mas itu pakai resolusi 72. Bakal digedein apa nanti kayak gitu aja? Bakal segitu aja sih. Karena ini personal project, kalau klien biasanya aku 300. Biar kalau dia dicetak-cetak itu bagus. Gimana tadi pinnya? Gold pin. Mana tadi ya? Ini harusnya ya. Ini kali ya, walaupun nggak warna emas, nanti kita warna emas. Oke. Mana tadi kok nggak ke download? Baru ke download. Bantu tete terus guys. Mas bikin mock up gak? Mock up celana basket. Waduh, aku kalau mock up belum pernah bikin.
Buset, ini mass feel. Nah, kita ambil ini aja. Hey Jude, kita warnain jadi gold pakai hue saturation. Tinggal geser-geser. Nah, jadikan gold. Tapi nggak segold itu ya. Yang punya ini gold banget nih. Ganti-ganti yang gold aja. Cip-cip-cip yang mana nih? Pak ini kali ya? Ini aja deh. Gold. Udah desain basket yang pernah abang bikin dong? Boleh, besok-besoknya. Cari pack tekstur komponen lain yang lengkap di mana bang? Nih, kalau tekstur-tekstur di Texture Lab. Atau beli di Envato. Lengkap. Free pick juga lengkap sebenarnya. Perintilan kayak isolasi itu nyari di mana, Bang? Aku dapat dari mana itu ya? Di Telegram kayaknya. Ya, Telegram. Ini jelek, biar sama, kita hapus pakai tape yang sama. Set selotip dari mana, Bang? Dulu di mana ya, lupa. Di Telegram ada kayaknya. Grup khusus gitu. Nah, kita pakai pinnya ini aja. This is perfect. Cus. Lah sama. Lah. Iya ya, sama anjir. Kok bisa? Itu pakai red string ya. Nah, kita coba pakai red string. Terus dulu. Jangan lupa join grup Telegramnya ya guys. Nanti PSD-nya kalau udah sampai 10.000 aku share di grup. Nah, ini ada yang jawab lagi enggak? Ada yang tahu loh.
akun premium ya? Oh bukan. Bukan. Sudah jam 12 aja nih. Belum jadi nih, kayak mana ini? Red string. Coba kita cari red string. Bang, nyari mentahan dalam stadionnya di mana, Bang? Kalau aku nyari di Google selalu dapatnya yang gurih. Mentahan dalam stadion. Gimana maksudnya? Maksudnya stadion. Stadion ini. Cari mana? Ya, ini cara biar dapat kalau di Google ya. Coba kita Google. Football, misal Old Trafford. Ini misal dapatnya yang burik, yang kecil. Kita coba pakai ini tools. Ini bahasanya alat ya, bahasa Indonesia ya. Terus klik aja nih alat atau tools. Terus pilih yang ini ukuran. Pilih yang besar. Nah, itu nanti pasti ditampilin yang gede-gede ukurannya nih, 3800 pixel. Nih, 1200 kecil mah. 4000 nih pixelnya. Nah, itu cara pertama. Terus ada lagi cara lagi. Misalnya ini Old Trafford, terus kita ke apa tuh setting yang ada di pojokan tuh loh ini. Nah, kita klik penelusuran lanjutan. Nah, di sini ada optionnya lagi nih. Yang tadi ini judulnya Old Trafford. Ini kita ganti yang gede, misal mau 6 megapiksel. Terus jenis gambarnya mau apa, itu bisa. Terus kita klik penulisan lanjutan. Nah, di sini bakal yang gede-gede banget ini pasti. Itu 6 megapiksel, 3800. Ini apa nih, 3800 semua. Tuh di atas 3800 pixel. Ini ada 5000 nih. Kurang lebih gitu caranya kalau nyari gambar di Google ya. Tapi hati-hati, gambar di Google ada ininya, copyright-nya.
Gitu. Oke bang, thanks infonya. Sama-sama. Nyari apa tadi bang? Red string. Ya udah matiin. Mana ini stringnya? Ini aja deh. Bang, kalau foto resolusinya kecil itu ngakalinnya gimana, bang? Foto kecil ngakalinnya gimana? Pakai ini tools namanya apa ya kemarin? Ah ini upscale.media. Nih bisa upload image terus nanti digedein 4 kali. Itu kalau buriknya secara ukuran ya. Kalau burik maksudnya cahayanya terlalu gelap itu beda lagi. Ada apa nih? Kasih texture kertas. Mana ya kertas ini? Kertasnya berubah. Selain food render ada lagi nggak bang web foto pemain selain food render? Aku malah jarang pakai food render. Pasti motong sendiri, apa namanya crop sendiri. Karena kalau pakai food render tuh nanti kalau rame-rame banyak yang pakai foto render kan foto yang dipakai bisa biasanya sama jadi identical. Kamu upload kita close illustratornya dulu. Stringnya tapi nggak warna merah ya. Mungkin warna apa ini? Atau colorize. Real Madrid tuh apa ya warna ininya?
Misterinya bisa disamun. Biar lebih realistis, kita kasih apa namanya, dijual kemana mas desain-desainnya? Oh enggak, ini enggak dijual, ini cuman personal project, seru-seruan aja. Kalau yang dijual ya macam-macam, ada yang di US, Australia. Karena pakainya free pick. Terlalu ini nih. Gimana? Kok malah ngikut dia? Wih, udah 7.000 aja nih likes-nya. Kayaknya dapet nih PSD-nya ntar. Biar kayak kayak di kolage gitu, kayak realistis gitu kan. Kita kasih shadow aja, drop shadow guys. Nah, kayak gitu. Distance-nya agak jauh. Ini jangan 100%. Nah, terus di atasnya kita kasih texture kertas gitu, jadi dia kayak ada teksturnya. Nah, cuman ini blending mode-nya kurang. Ada darken. Nah, ini bisa kita kasih drop shadow juga. Oke, sampai situ doang. Mostring copy. Besok hari apa ya? Jumat. Sampai sini. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, biar agak realistik. Kayaknya kegedean deh stringnya ya.
otak-atik. Apalagi nih, coba logo Madrid. Mana nih, sini sih paling kelihatan ya, cuman digeser ininya. Ini belum dikasih drop shadow. Kasih drop shadow. Terlalu jauh tapi. Coba ada yang jawab loh. Widih, ketemu guys fontnya. Spray letter. Akhirnya ketemu, namanya apa tadi? Spray Letters. Nih, kalau teman-teman mau. Oh, masuknya di kategori graffiti. Yoi, mantap nih. Mantap. Jangan lupa sentuhan terakhir dikasih noise buang. Betul. Info monitor. Ini kok tambah banyak banget. Bang mau foto resolusi kecil udah. Selain foto render udah. Dijual kemana udah. Cara masalahin desainnya gimana mas? Baru baca ini udah ketemu. Ternyata di grup. Spray letters. Oke. Thank you teman-teman yang udah jawab tadi. Saya mau baca, malah baca grup dulu. Ini kan cakep. Nah, ini kita tambahin solid color warna putih pakai brush ini yang leleh, apa namanya, kayak brush apa ini namanya,
Brush spray. Spraying brush. Ini kok enggak ada yang cocok. Nah, ya. Set gede amat. Gimana nih? Bikin agak beda dong. Ketutupan. Jangan ini berarti apa ya? Ini. Dia kayak bekas apa namanya, bekas kena brush gitu. Ini drop shadow-nya terlalu ini nih. Siapa lagi ya? Oh, ini lirik Jude. Hey Jude aja kita cari. Pakai keyboard apa, Bang? Nih, pakai Keychron namanya. Keychron K2 V2. Project dari mana, Bang, kalau boleh tahu? Oh, ini bukan project. Ini personal project. Kita kasih liriknya Hey Jude yang di sini ya. Ini explore aja sih. Maksudnya biar enggak terlalu apa namanya? Enggak terlalu stuck gitu, jadi bebas mau explore gimana. Warnanya apa nih, hitam? Fontnya dengan broken dreams tadi. Apa ya? Buset, ada fontnya. Cari font lagi nih. Lebih terus banget ya, Bang. Iya dong. Itu buat ngisi yang belakang ini biar enggak kosong. Hijau. Pakai keyboard apa, Bang? Udah tadi. Mana nih paragraf? Kecilin. Set.
Kurang oke. Next. Kasih apa lagi ya? Ini biar enggak terlalu flat, kita miringin. Mainin ini aja, guys. Angle-nya gitu-gitu. Bisa ngasih apa namanya? Kayak apa namanya? Berbeda, apa namanya? Kayak kesan yang beda aja pokoknya. Siapa lagi ya? Foto lagi deh. Isi aja ting-ting, bang. Udah 10.000, bang. Oke, nanti kita share PSD-nya di grup ya. Join di grup dulu ya. Nih grupnya. Grup ini join, jangan di search di Telegram, tapi klik link yang ada di bio. Tambahin ini aja. Terlalu rame itu gambarnya. Keramaian. Oh ini. Grupnya apa, bang? Linknya aja di bio. Jangan di search ya. Linknya ada di bio. Kalau linknya nggak bisa, boleh dari apa namanya?
Dari Instagram. Masih gini doang nih. Bang, live di YouTube dong, Bang. Di TikTok nggak bisa replay. Nanti aku upload di kelihatan. Nanti ini replaynya aku upload di YouTube. Bang, cari material kayak gitu di mana, Bang? Vektor-vektor gitu. Freepik. Bang, kalau font yang kita kerjain di AI copy PSD-nya format spread object ya. Iya betul. Nanti bisa diedit lagi itu. Kalau udah jadi smart object. Bisa diedit lagi di Illustrator. Kasih apa ya biar beda ya? Font sama. Cipelingnya udah pernah juara apa gitu ya? Kalau kita kasih bawahnya hitam. Apa itu bang, kalau boleh tahu namanya, nama fontnya apa tuh tadi? Nama fontnya Spray Letters nih.
ekspresi ini. Biru kuning. Noise. Oh, itu bolanya belum bola. Oh, ini beda, dibedain aja pilih him. Gedean kali ya. Kasih brush. Sedih banget. In the beginning. Bang, cara samain tone sama yang lain gimana? Tadi udah aku spill caranya ya. Ngap lu kalau di PC hasilnya, kalau di Android sedikit berubah gak warnanya? Ya agak berubah pasti itu, karena beda ininya kan ya.
kalibrasi, terus di jenis layarnya dia kan beda. Pasti bakal beda. Sampai belum disimpan. Oh iya, ini belum dikasih shadow. Yang sebelah kanan kurang imbang. Seperti biasa, kita kasih King. Kurang apa ya, bola itu. Gue selalu layar sebelah kanan, kirinya full tool sama artboard. Oh itu, ya itu senyamannya aja sih. Karena dulu aku pakai Figma. Figma kan di kiri itu, terus ada propertiesnya di kanan. Karena saking nyamannya, jadi aku kalau pakai Photoshop kayak gitu.
Bang ngeditnya pakai apa? Pakai Photoshop. Bellingham. Iya dong, Bellingham. Gambar pakai mouse gitu emang enak, Bang. Ya, sedikit doang sih. Desain buat apa ini, Mas? Ini buat personal project. Ayo live, Mas. Wah, ayo toh. Bisa live bareng, Mas. Waduh. Masih online gak nih si Im? Coba invite. Desainernya ini, apa namanya? Al-Hilal. Ayo, Mas. Kita. Gini. Bang, tadi belum di-spill cara satu tone warna di karakternya. Mana nih? Dah, tak invite. Im. Caranya mainnya udah tadi di awal. Ntar ya, kalau 15.000 like-nya nanti aku bikin lagi. Apa namanya? Tutorial yang itu. Kalau likes-nya di 15.000. Kasih rus dong. Wah, duit maut ini. Duit maut. Mana nih Im? Suara aku, Mas. Mas. Kasih bolanya La Liga kali ya. Lo Im? Udah masuk Im? Widih. Ini cara ganti ininya gimana ya? Ini celik banget. Kok flip kamera sih? Ganti kameranya gimana Im? Ganti yang mana Mas? Oh, biar digedein. Mana ya ganti kameranya? Apa? Ini keren. Boleh. Mantap. Mata ikut tinggal itu. Nah, cus. Biar aku nggak ngantuk Mas, ada temennya. Nen di Im. Kosan Mas. Oh, kosan. Tak kira di kantor sama Rifki. Kantornya. Halo Biskit. Rifki lagi pulang ya? Sudah ditandai puasa ya. Ini ditandai gimana? Masa kalau basket terus. Ntar direkrut lagi. Bang, Liga Indo jadi editor grup mana? Jadi editor Nusantara. Ini lagi bikin itu sih. Posternya buat Indosiar. Widi ini desainernya Indosiar Sport. Sport Indosiar. Berarti lo magangnya sampai kapan nih? Sampai 31 Desember. Akhir tahun. Wah ya, pasti cuman lanjut sih itu. Bisa sih, cuma bisa sebenarnya lanjut. Tapi ntar kuliah lu gimana? Ya itu. Saya di full time di Basket ID soalnya Mas. Jadi oh udah full time. SCM. Ya sekarang masih 2 nih. Gokil, gokil. Gue dulu seumuran lu ngapain ya, Bu ya? Aduh, jangan begitu, Mas.
Bolanya La Liga nih, tambahin bola La Liga. Buat teman-teman yang baru gabung, ini ada desainernya klubnya Neymar nih. Al Hilal. Ya bener ya? Iya, Al Hilal ya. Lihat ya. Yang mau tanya-tanya, silahkan. Kok bisa jadi desainernya Al Hilal? Gimana tuh? Cerita dong, Im. Sekolah. Sekolah di Man. Hah? Sekolah di mana? Man. Man mana? Man 2 Banjarnegara dong. Tuh, sekolah di Man. Man adalah kunci. Iya, berarti soalnya kemarin kiper yang ke Arab juga itu alumni Man juga. Oh, serius? Iya, adik kelasku. Gokil. Cewek. Keren, 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 keren. Ke Liga Arab. Lo masuknya Gen Z apa apa ya, Im? Saya apa ya, Mas? Gila sih, Gen Z itu mikirnya cepat, kerjanya cepat. Gila, gila. Ini kalau nggak menyesuaikan, saya bisa tergeser jauh nih. Sekarang itu udah jauh. Kayak mana? Nah, itu yang di Basket ID. Kantornya di mana ya? Oh, itu di Sambas Blok M. Di mana? Di Taman Sambas Blok M. Oh. Taman Sambas. Enak sih. Tapi besok bakal pindah ke BSD. Aduh, gak punya tripod, Mas. Kita beli dong. Beli pasti udah 2 digit ini. Waduh. Tuku rumah, Mas. Eh? Nah, 2 digit pengen tuku rumah sih. Burhan gimana, Burhan? Abis beli laptop baru kayaknya, Burhan. Betul. Itu nanya-nanya, Mas. Kemarin nanya-nanya. Mending beli kalau MacBook M1 masih worth it apa enggak? Kan dia editornya NBA. Iya. Nah, dia akhirnya ini enggak cerita ke lu enggak? Akhirnya gimana tuh? Kan ada NBA sama Basket akhirnya, ID. Aduh. Akhirnya waduh. Dua, Mas. Dua-duanya? Iya. Hmm. Bosnya Basket ID boleh-boleh aja sih. Oh, boleh-boleh aja? Boleh. Gokil, gokil. Enak dong. Wah, 2 digit itu, Burhan pasti. Saya dari up dari NBA-nya doang, 2 digit. Saya juga bingung kemarin kalau Mas Burhan keluar. Tapi dia lebih milih LDR ya? Besok balik minggu depan, Mas. Boleh sih, tiap berapa minggu balik. Kemarin juga tanya-tanya tuh ke gue kalau sama orang luar gimana gimana gitu, konsultasi. Keren, keren, Burhan. Caranya Mas Rian dan Imtihan kalau nyari aset pemain Liga Indo di mana ya, Mas? Waduh, Liga Indo di klub masing-masing paling atau di pemain. Hujan, Im? Itu apa? Kipas angin. Walah, kipas. Keren hujan. Dua sih, Man, biar itu. Rifki mana nih, Rifki? Cilacap, Mas. Habis sakit dia. Iya, katanya. Minggu mau ke Jakarta. Iya, iya, iya. Buat samain tone warna gimana, Mas? Bagusnya di akhir apa di awal? Di akhir lah, disusun dulu ini.
Makanya aku susun semua dulu. Eh, kalau gitu bolanya taruh mana ya? Pojokan sini kali ya. Kasih apa ya ini ya? Shoot gitu. Proyekan buat apa, Mas? Enggak, ini cuma personal project. Biar enggak stuck aja. Mas ya. Apa Air M1 worth it buat ngedit enggak? Worth it saja. Mas Yan, Mas Im, Air RM1 worth it buat edit enggak? Aku belum pernah ini sih. Kalau editnya video mending yang pro. Kalau ngedit yang Photoshop ya masih ngakak. Maksudnya kan dia enggak ada fan-nya tuh. Mending yang M2 langsung, Mas. Mas Ray. Oh, ini ada desainernya PSIS. Kayak sembarang. Kayak gun gue ya, Mas. Gun siapa? Rifki. Ya Rifki, tuh. Rifki kan pakai yang M2 tuh. Dia kecepatannya hampir dua kali lipat kali ya dari M1. Iya, lah kita lihat terus gimana. Iya, modelnya ada yang poni kan, jadi kelihatannya lebih baru. Kalau yang M1 kan nggak ada poninya tuh, jadi kesannya kelihatan kayak yang 2016 apa 2018 itu. Lah kita lihat DI, Mas. Minimal pro. Minimal pro. Kata Rifki minimal ada poninya. Seru, seru, seru. Wih, mantap. Marketplace mana, Mas? Biasanya Fiverr apa Upwork? Kalau aku Fiverr. Kalau Iim dia agensi sih. Ya Iim. Iya, Fiverr-nya enggak pecah-pecah. aduh. Lu megang video juga berarti, Iim? Video.com. Enggak, Mas, itu beda lantai. Oh, beda ini. Cuma sering ketemu sama mas-mas video. Sama Mas Bram. Kenal, Mas. Klub Indo yang paling bagus desainnya menurut Mas siapa? Oh, jelas. Nusantara. Oh, jelas. Bukan Nusantara. Nusantara mah terlalu simpel itu. Apa ya? Persis Solo lah. PSIS di karir ada desainernya di sini memantau. Oke, siap. Pro 2015 sudah mulai lemot ini. Wah, iya, Mas. Ganti yang ini, yang M3 juga udah keluar. Wah, iya. Sekalian aja biar langsung lompat jauh kecepatannya. Udah ada keren. Iya, udah keluar. M3. Eh, tapi belum masuk Indonesia kali ya. Tuh gua. M2 masih agak di tengah-tengah. M1 kalau dari 2015 mending sekalian M2. Jadi loncatnya jauh banget. Itu pasti kerasanya apalagi pakai RAM-nya yang 16. Enteng kriwing ngedit Photoshop mah. Masih di Semarang, Mas. Hah? Aku udah ini pindah, Im. Di Kendal. Tapi yo si cedak Semarang sih. Kendal Jenner. Saya Mas, lawan Nusantara, Nusantara lawan Malut. K
podcast Boyolali, Mas. Wah, aku aja yang kemarin-kemarin belum berangkat sama sekali kok. Golei Mas, golei Pak Adit. Kayak tanggal itu ya, Mas. Walu ya. Walu. Ayo ini Solo sih, pengen nonton. Pulang. Nonton final apa namanya? World Cup yang U17. Ada pameran kampus. Oh, alah. Ayo nonton Mas Jumat. Gasken. Oh, tak kompori Mas Burhan kon nonton. Nih, Mas teman-teman. Burhan juga balik Jogja Jumat. Ini bolanya agak aneh ya di sini. Taruh mana ini bolanya nih? Udah punya ini Mas, free access. Belum. Aku aja belum hadir sama sekali kok. Yang bikin desainnya belum ini. Belum nonton Mas. Hah? Match pun belum nonton berarti musim ini. Belum. Tinggal 2 match. Ini tinggal 1 match yang home ya. Lawan Malut. Ayo, gas. Gas infokan tiket NU versus Malut. Siap. MacBook buka aplikasi multitasking, tab banyak suka nge-freeze enggak? Nge-freeze sih enggak, tapi tiba-tiba keluar aja. Tiba-tiba hilang. Mas, laptopku kadang nge-bug pas winning kamera raw ya Mas. Oh iya, aku juga sering tuh. Oh, berarti Photoshopnya itu yang update terakhir, tapi udah jarang sih. Yang okay. 2023 tuh masih sering kena. Ini 2024 juga masih Mas. Oh iya. Iya. Nah makanya aku save kalau mau pakai kamera RAW, selalu tak save dulu. Wes ngerjake untuk pirang jam, lepas buka kamera RAW, nge-freeze. Wes tau gue orang di save. Orang di save. Baleni meneh. Mas, iki nek kaya iki carane piye ya, Mas? Apa? Ikan nge-save, selesai kan. Save. Hah? Nah. Iki langsung lorone keganti loh. Ini. Apa jenenge? Smart object. Iki kan 2 size iki. Lorone langsung keganti kabeh loh. Iya, kalau di copy dengan smart object yang sama langsung keganti. Oh begitu. Smart object. Kok makin menurun sih ini? Apanya? Penonton. Udah jam 1 coy ternyata. Oh iya ya. Aduh. Gak kerasa anjir. Semangat sekali. Jam 1 coy. Ya kan masih jam 12. Kita tambahin logo kumah. Jam freelance kata Rifki. Gue lihat pada pakai MacBook berdua, alasannya apa bang? So worth it itu ya buat productivity. Ya yang dicari layarnya itu.
keakuratan warnanya itu sebenarnya yang dicari, sama prestige. Prestige, prestige. Kendalnya Waleri, bukan Boja. Dempet micin, tapi aku ngaku wong Semarang ya sih iso. Soalnya cedak. Cedak micin, Mas. Semarang iki lawan Sleman. Oh iya. Udah mulai lagi. Liga 1. Si Puma. Besok kan itu perebutan juara 3 Belgun. Juara 3. Iya, besok. Adidas, Adidas. Eh, kok dia? Ngebut. Vian, gimana Vian? Ada cerita apa Vian? Gak pernah itu ngechat. Dibully mulu dia. Di sana. Di grup ini. Sama Rifki. Wah. Emang wah. Berdua tuh kayak adek-adean, Mas. Kok jelek tadi? Bodoh apa ke? Berarti yang motion Vian, Mas. Apa Mas Rian? Vian lah. Saya mana bisa motion. Motion buka ini terus. Buka tutorial. Mumet sih. Angel. Kalian berdua kenal dari TikTok gitu apa dari mana? Oh, aku sebenarnya juniornya Iim di sebenarnya udah kenal malah, Mas. Sebenarnya ini baru kenalan dari live ini. Iya, tiba-tiba komen di edit Mas Rian. Ya, tiba-tiba tadi request live, ya udah lah, ayo live. Ya guys, dulu tuh awalnya apa ya Im? Im tanya-tanya pokoknya kayaknya. Saya ngeku ya. Follow dulu, Mas. Follow-followan. Iya. Karena keren. Dulu followernya masih sedikit, Mas, kayaknya deh. Masih biron. Iya, kayak dulu kenalnya Mas itu dulu sama Mas Fei. Oh iya. Yeah. Terus Mas Fei kayak repost story-nya Mas Rian apa ya? Oh gitu. Ah iya, apa ya? Terus ngelihat IG-nya, keren ini. Followernya masih dikit. Sekarang sudah melewati saya. Beli itu. Enggak ada. Berkat bikin tok-tok. Sama David De Gea. Konten De Gea itu yang bikin melepuh. Bang, keyword spot buat cari referensi posternya apa, Bang? Cari aja sport graphic design gitu. Atau follow Rian, follow Pinterest aing nih, nanti bisa lihat referensi-referensi yang tak pakai apa aja, yang dikumpulin apa aja. Silahkan di follow. Langsung nambah. Join di grup Telegram.
Masih aktif ya, Mas? Apa? Masih aktif. Masih, masih. Kemarin pindahan agak sepi. Maksudnya aku pindahan rumah di benar-benar tak belum tak urus. Ini mulai mau diurus lagi nih. Biar rame. Udah 400. HP-ku memori ini full, kakek aplikasi Telegram tak habis. Buka dari ini dong, dari MacBook. Eh, dari web maksudnya. Bisa besok kita buka lagi. Meramaikan perduniaan profesional duniawi. Siapa tahu di grup nanti ada yang lempar kerjaan, teman-teman bisa join. Ini kasih noise juga lagi tambahan. Kemarin lagi nyari desainer lagi WR2 apa buat itu agensi ini Rich Panda. Yang nyari siapa? Ini satu company-nya aku Mas di Basket ID. Oh. Terus udah dapat? Share aja di grup kalau ada ini lowongan. Kayaknya nanti kayaknya sih belum pasti. Oh. Bakal megang trans Simba. Transimba. Ini jadi apa namanya pegawai Rans dong. Asli sekarang kadang freelance. Ini pemain-pemain baru tahu nih. Lagi ngeditin tadi. Rifki pengen spill-spill itu. Pengen di Rifki kenapa? Pengen di spill pemain-pemainnya. Kan masih rahasia. Lagi ngedit ras juga tadi ya. Februari mulai ya. Ini masih ngerjain Halo Basket Mas apa? Ngerjain apa? Halo Basket? Iya. Masih dikit-dikit tapi banyakkan Rifki porsinya. Sampai gumoh dia. Ngeri bang Mas, ngeri. Pandit NBA. Pandit NBA. Tadi baru pamer itu apa? Katanya daftar apa? Media IBL apa apa? Oh, yang apa namanya? Bilik apa ya? Bilik kayaknya. Oh iya, yang kolaborasi. Itu apa sih? Itu kayak undangan buat media gitu. Oh, media day. Kayak media day mungkin. Atau Bilik mau ekspansi kerja sama-sama media sini mungkin. Bilik Jepang. Tidur, hei. Ini temen lu, Im. Siapa ya? Oh iya. Jin. Halo, Mbak. Mbak admin ECTV. Oh, gitu. Salam kenal, Mbak. Mbak siapa ini namanya? Mbak, kalau ada lowongan, Mbak. Remote-remote gitu, nggak apa-apa. Kalau Im capek gitu, boleh. Jaga bola Im. Jaga bolanya
besok sama Minggu, Mbak. Tim udah kesayangnya Bu Siwi, Thomas. Tidak boleh. Tidak digantikan. Ini bikin poster buat itu, Mbak. Besok. Dan sampai Senin, sampai Selasa. Sedang di ospek Mas Canggal. Ini kalau live gini berarti di profil lu juga ini ya, statusnya live gitu, Im? Iya, Mas. Oh. Jadi, ternyata nggak di hostnya doang ya? Gokil, semangat. Asik. Tuh, Mbak, aku pengen ketemu si Pak Hacu. Masa aku ketemunya jelas sih terus. Aduh, ikut. Yang diajakin taki terus, aku nggak diajakin. Ini Bellinghamnya kenapa merah sekali? Rifki sampai bulan apa berarti, Mas? Rifki kenapa? Sampai bulan apa dia anu basket? Kayaknya juga akhir tahun. Oh, mau skripsian. Gawat, harus nyari-nyari nih. Tuh, udah mulai dari sekarang, Mas. Iya dong. Sekarang udah gampang nih, ada di grup kan udah banyak. Tinggal lempar aja. Jangan ngambek. Itu silahkan dekatin Mas Rian, nanti kerja di Alo Basket. Bang, Mbak Jenda, aku pengen ketemu Siva. Biar jago desain, belajar di mana? Belajar di mana ini? ISI Surakarta kuliahnya ya. Kuliah DKV di ISI Surakarta. Josh. By the way, Mac-ku udah lowbat, tinggal 10%. Kayaknya kita lanjut besok. Asik juga, Mas. Saya ada teman cerita. Gak mungkin besok kan, lebih lama. Kalau VCN kan nggak mungkin ya. Kenapa? Kalau VCN kan nggak mungkin. Anjir. Okay, thank you. Teman-teman yang sudah hadir. Thank you, Im. Besok kita sambung lagi. Assalamualaikum.